Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita jumpa lagi bersama channel YouTube saya, tentunya di channel Pelangi 19 ya. Sahabat, di video kali ini Kang Raup mau berkunjung ke salah satu perkampungan, cuman ada satu ya. Perkampungannya cuman satu ekor ya, sahabat. Di sana tuh ada rumah satu mencil banget gitu di bawah tebing, sahabat. Oke, sahabat, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan Kang Raup tidak lupa, mudah-mudahan di hari ini kalian semuanya dilancarkan dengan segala aktivitasnya, dimudahkan rezekinya, dan tidak kekurangan sedikit apapun. Oke, sahabat, kita lanjutkan perjalanan ini. Nah, sahabat, di hadapan Kang Raup, padinya bener hejo, lamun bahasa Sunda mah, sahabat. Jadi ini narik kolot. Mungkin kisaran satu bulan lagi panen nih, kurang lebih ya, 3 mingguan lah. Nah, kita berjalan ke sana, sahabat. Oke, sahabat, berhubungan rumahnya jauh dari sini ya, kita akan ditemani dengan lagu lawas Sunda aja ya. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Kabayang bae rupa manehna, kabayang bae eret manehna. Najan loba anu ngaromongkeun pacar cenah nanaonan. Hate asa beki panasaran, hayang gerak babae. Mang
Tuh. Sangat lebat sekali bawah tebing ini. Bawah tebing banget. Tolong. Mencil. Assalamualaikum. Nuju naon, Bu? Nuju adawang ya, Pak. Hampura. Damang atau? Alhamdulillah ibadan mah. Pada dipoto ya. Ya teh nuju amengan kalau mur di dieu. Hoyong ningali situasi di dieu. Geunaheun. Sareng rerencangan. Heeh, mana ya? Itu di tukang. Ngaronang atuh ibadi mah. Oh, ai wae teh. Sorangan wae teh. Iya, nyari wae. Jauh kemana mana kah itu kah dia? Kumari tipe ting? Oh ni, nyari rai. Oh tas B. Ya. Alhamdulillah, robbal alamin. Sangat mencoba sekali sahabat di sini ya. Sangat aduh. Sudah menjanda. Suaminya tas teh ayahnya. Ayah. Tas pupus. Dua pupus sama ya, sarobet muka pungkur. Pupus. Pupus, bapak budak bapak si sabar. Sabar teh kan pulang kali adi. Eta teh. Iya. Nunu cueta. Adi ya tadi. Pupus bapak. Tos seberasa sih? Seberapa tahun eta caroge meninggal? Oh, anu ieu mah kala 5 tahunan. 5 tahunan ya. Urang sih mah hafal ya. Cuma hafal ya. Iya. Masyaallah sudah 5 tahun di sini tinggal sendiri. Sorangan we 5 tahun tadi dia. Iya. Tika pungkurnya di dia nya. Iya, tika pungkur di dia. Mangkohir kan jang tenang te. Nah, sahabat. Di foto yang. Ah, iya mah biasa we, hayang ningali wae gitu, ningali kayaan. Sugane aya rekan-rekan Pelangi 19 gitu ya. Yang haat mau memberikan sedekah dan rezeki. Nah, sahabat, nah, sangat tepat bagi kalian yang ingin membantu ini beliau. Menjanda sudah 5 tahun tinggal sendirian. Tempatnya sangat mencil banget gitu ya. Ari hoyong ka warung ka mana, Mi? Mapah ka hanap. Tos teh sia tiasa. Amun hayangna naon kusaha atuh ka dia dianterkeun? Eta na sok ka dia ka sawah tadi. Oh. Sawah ieu teh. Mohon. Jadi sok ka eti samari geham sabun. Kitu. Aing macin nganyuknya, heeh. Sok nganyuk kitu. Ya nganyuk. Aya nu sok haateun. Aya haateun. Tapi aya nganyuk mah da kudu dibayar anger. Tah kitu, nyuhun keneh ka bapak lah. Insyaallah ingin deui lamun gaduh rejeki. Dipasian ayeuna mah da teu nyanak nanaon ieu da ka ieu teu niat-niat bade ka dieu kitu, numpang lewat dia teh. Heeh. Cita aya imah mencil ieu cita gitu. Mudah-mudahan aya rezeki anu ka payuna insyaallah disampaikeun ka uminya. Mi hatur nuhun atuh nya. Amin. Hayang ningali ka dieu ka palih tukang. Nah, sahabat. Saya jumpa sama si ibu ya sendirian di sini. Kang Raup tidak bisa berbagi ya sahabat karena faktor ekonomi sudah. Sekarang lagi posisi saya lagi anjlok ya. Sahabat itu uangan jadi nggak bisa berbagi gitu. Kumaha Mi? Abdi tadi itu tika libuner. Abdi itu caket. Caket kan hayong terang we kalau mur di dia gitu. Abang udah kurang kali ada gaya badan dengan damel saung si Umi di situ tadi. Oh di Kalibuner? Iya. Alhamdulillahnya. Hari hari itu ayah kulah Mi. Kaya dah. Yang ningali kadek pipirnya. Oh caket. Nah sahabat yang ningal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah sahabat, ini seperti ini tuh. Dia sendiri di sini sangat memilukan gitu ya. Ya Allah, kalau saya mah agak sedikit merinding kalau malam-malam di sini. Coba bayangkan sahabat. Tuh. Belakangnya hutan, tebing lagi. Kayak begini. Tapi mungkin sudah terbiasa ya sahabat. Jadi beliau ini sudah nyaman di sini, enak. Tapi emang enak tempatnya, cuman kalau malam nih kayaknya menakutkan gitu ya. Tuh. Oke sahabat, di video kali ini mungkin di hari aja saya pamit undur diri. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.